Nanti kita praktek bersama ini yang akan diawali dari Mbak Selvi ya. Untuk praktek ini menggunakan ijuk yaitu untuk alat sarana alat bantu untuk memasukkan benang. Oke, Mbak Selvi itu bisa dipraktekkan. Nah, ini teman-teman saya sudah memegang benang. Benangnya yang berwarna pink dan ijuk yang berwarna hitam, lalu ada jarum. Langsung saja kita mulai. Ijuk dilipat, ditekuk menjadi dua dan disatukan seperti ini. Lalu ujung sini dimasukkan ke dalam lubang jarumnya ini. Nah, memang agak sulit ya kalau tunanetra, tapi insya Allah kalau perlahan-lahan pasti bisa. Nah, ini sudah masuk ini. Jarum. Lalu benangnya kita masukkan ke dalam lubang ujung ini. Ujung ini kan membentuk sebuah kolong. Lalu benangnya dimasukkan ke dalam sini. Itu nanti ditekuk ya. Lalu benangnya ditekuk jadi dua, disatukan seperti ini. Kalau sudah, isutnya ditarik. Ditarik dari jarum. Secara otomatis benangnya akan menggantikan ijuk yang masuk ke dalam lubang jarum. Nah, ini sudah masuk. Kalau mulai untuk menjahit, kita tinggal ikat benang dari jarum ini agar tidak lepas. Selesai. Rumah hebat Fatona, kreativitas tanpa batas.